President Susilo Bambang Yudhoyono is urging world leaders to work for a ceasefire and later peace in the Gaza Strip. He expressed those hopes in an open letter that was published by the Singapore Straits Times. President Yudhoyono says the humanitarian crisis in Gaza has gone on far too long. Kita ingin tragedi kemanusiaan itu segera bisa diakhiri, gencatan senjata bisa segera diberlakukan. Kita tidak tegak melihat kaum perempuan, anak-anak, dan golongan lanjut usia menjadi korban, baik meninggal ataupun luka-luka, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa.